turunnya ya, overturn itu. Bridging dari F ke G. Iya. Yeah. Si bridging lagi kemarin. Dari G ke A. Iya. Yeah. Ya. Itu kemudian kan sekarang banyak bencana nih. Baca. Kemarin baca yatim, riba. Terus hari kesaktian Pancasila itu pembaruan. Terus duetnya itu apa? Pertemuan. Rambate. Rambate Ratahayu. apa lagi? Pertemuan. Oh iya. Yeah. Di mana dulu? Kemana di mana? Bulan pertemuan. Jadi diawali dengan kemana di mana? Bulan pertemuan. Berapa tuh? 7. Kita buka dengan itu ya, barangkali. Ini Hijriah. Hijriah ini kita himbau umat untuk bersatu. Lagi yang kemarin dah, ukhuwah Islamiyah. Itu ingat lo, beras kemarin udah masuk air. Empat kali, bukan dua kali. Beras, woi. Ini nyelonong aja baru dua. Ini beras empat kali ya pokoknya. Hijriah itu adalah kita buka dengan itu apa? Akhwa Islamiyah. Kalau kita buka akhwa itu harus disambung dengan persatuan nasional. Jadi apa tuh? Apa bisa kita adalah satu atau? Kita adalah satu. Hah? Atau langsung bisa ke itu itu 250 atau bisa ke langsung aja adu domba dari peluruhnya aja. Adu domba baru di itu doang kan 17-an aja kan. Baru itu ya, pembaharuan gak baru isu kan. Oke, empat lagu pembaharuan. Terus yatim lima. Dimana kemana bulan bintang pertemuan delapan. Ini tiga lagi apa itu? Empat lagi. Orang batin. Riba. Terus baca 11. Hah? Baca. Oh ya, terus azza juga tuh azza. Jadi dibuka sama azza. Ngerti nih? Azza. Jadi hijrah ini kita perkuat tauhid azza, baru ukhuwah Islamiyah. Iya, dulu Mbak. Terus kemana di mana terus bulan bintang pertemuan. Nah baru ribah yatim piatu apa itu baru ada. Ribah yatim piatu pemaruan. Terus segmen 4 apa? Baca. Oke, baca terus. Ada berapa 12 om tadi? Belum baru 8. Ya deh kayak gitu deh kurang lebih ya. Jadi eventnya adalah Jeria sama kesaktian Pancasila.
Dari mana sarapannya? Baik. Sarapan udah ada belum? Terus apa lagi yang masih dibahas? Hah? Oh ya, check out. Nanti enggak berjamaah sholat. Ada mujamaah cekotan. Sholat zuhur dulu sini. Jamak takdim. Terus makan. Berangkat. Check out time itu kan jam 12 biasanya. Pesawat kan jam berapa? Jam 2.30. Jam 2.30. Perjalanan dari hotel ke bandara berapa lama? Satu jam. Kemarin saya bilang 30 menit, nggak takut kata sipir satu jam. Kalau kita berangkat dari sini jam 2.15, jam 1, jam 2. 14.15. Oh, buru. Jadi mus artinya makan di sana ya. Oh, bandara. Jam 11 berangkat. Kita jalan jam 11. Paling lama jam 11. Bandara. Nanti ya boleh jamaah takdim di sana atau takhir di Bandara Jakarta. Mau sholat di itu bandara sini takdim. Jadi nanti makan siang di bandara. Jam 11 berangkat ya. 11.12 nyampe. Oke. Segala macam itu loading ya. Cukup jam 11. Cukup insyaallah. Oke, jam 10. Jam 11 berangkat ibu-ibu preparation jam 10. Jam 10 preparation jam 11 itu mobil udah jalan. Jadi jam 10 ada persiapan koper-koper. Jadi jangan ke pasar lagi beli oleh-oleh. Mutiara yang disediain tuh. Mutiara cinta. Mutiara gitu. Mata hati itu. Mutiara itu, mutiara itu yang indahnya bulan. Itu permata hati itu. Oh, iya. Oke, jadi seperti itu. Jadi jam 10 perturun gitu kan. Jam 10 koper turun, jam 11 berangkat. Bukan jam 11 baru keluar dari kamar. Ya, jam 10 koper turun, loading jam 11 berangkat. Nanti di edit tolong koper ibu sama koper bapak. Cuma nanti yang bawa ke airport nanti ya. Ini koper ini. Jangan diambil di atas, mobil. Tadi samping apa samping pilot sih cuman saya nggak enak aja. Jatah partai deh. Sekjen. Lebih ke sanitas ekonomi lah. Partai urusannya sekjen ekonomi berbisnis. Oke, jadi Jan lah ngingetin gue tuh koper Jan. Ya tuh kan semalam, kemarin nggak ada kan, cuma ada gitar doang. Gitar itu.
Berarti kalian enggak, maksudnya kemarin Gopar enggak ada di atas. Oh gitu ya. Sekjen suwa gitar. Sekjen soneta. Kayaknya sarapan udahnya. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum.